Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tahun 2020 dan World Rabies Day, BPTP Jawa Timur telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa gelar display produk pertanian dan bakti sosial vaksinasi rabies dan sterilisasi hewan kucing secara gratis yang ditujukan bagi masyarakat sekitar. Dilaksanakan di kantor BPTP Jawa Timur pada tanggal 28 September 2020. Dalam bakti sosial ini telah dilakukan vaksinasi rabies dan sterilisasi kucing sejumlah total 200 ekor pasien kucing yang melibatkan kurang lebih 50 sukarelawan terdiri dari dokter hewan dan mahasiswa di Malang Raya, serta didukung oleh 20 lembaga pemerintah dan swasta yang berkontribusi pada kegiatan ini. Selamat memperingati Hari Rabies Sedunia, mari bahu-membahu dalam mengendalikan rabies. Kolaborasi berkualitas, vaksinasi tuntas, rabies bebas. Mari bersama menuju Indonesia Bebas Rabies 2030.